Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman inspirasi, ini di sore hari kedua bahan bumbu dapur ini sangat cocok untuk berbagai macam jenis tanaman. Namun kali ini yang sudah kami praktekkan, yakni kami gunakan untuk menanam cabai, dan ternyata hasilnya alhamdulillah sangat bagus, cabainya subur dan juga sehat. Dan bagaimana caranya? Berikut ini kita simak videonya. Kami akan menyiram tanaman dengan menggunakan bumbu dapur. Nah, bumbu dapurnya itu, ini yang pertama dari garam. Ini adalah garam dapur. Dan juga agar lebih subur lagi, ini saya tambahkan juga Ajinomoto. Yang pertama ini saya akan mengambil air kolam. Jadi air kolam ini pun sudah banyak isinya. Nanti akan saya tambahkan lagi dengan tadi ya, kedua bumbu dapur tadi. Kita isi dengan air 3 liter. Air 3 liter ini akan saya beri dengan garam dapur kurang lebih 3 sendok kecil ya. Jadi 1 liternya itu 1 sendok kecil ini. Dan juga sama, ini Ajinomoto-nya 3 sendok. Untuk pengaplikasiannya, tentunya ini menyesuaikan dengan jenis tanaman, kemudian besar kecilnya tanaman dan usia tanaman. Nah, ini untuk khusus untuk tanaman cabai, karena cabainya sudah mulai mau berbuah. Jadi ini saya beri dosisnya tadi ya. Kita aduk dulu sampai larut. Kita siramkan pada tanaman cabai. Untuk pemberiannya seberapa banyak, ini feeling saja ya, jadi menyesuaikan dengan tanaman. Nah, teman-teman, kenapa selain kita manfaatkan garam dapur dan juga ini Ajinomoto atau micin ini, selain untuk bumbu masakan di dapur, ini juga bagus untuk tanaman. Nah, berikut ini kami sajikan ulasannya. Garam dapur ternyata tidak hanya digunakan untuk memasak saja, teman-teman, ataupun dimanfaatkan pada industri makanan. Bahan ini selain murah dan juga mudah untuk ditemukan, menggunakan garam sebagai pupuk juga memiliki banyak keunggulan. Banyak petani dan juga penggemar tanaman organik ini beralih ke garam dapur sebagai pupuk untuk tanaman mereka. Misalnya petani sawit, cengkeh, dan lain-lainnya sering menggunakan garam sebagai pupuk organik untuk membantu meningkatkan produksi panen. Tak hanya itu, tanaman seperti semangka, wortel, cabai, brokoli, dan lain-lainnya pun juga ikut memakai pupuk dari garam ini.
Garam yang memiliki kandungan natrium dan juga kol ini dapat memberikan unsur mikro, di mana bisa dimanfaatkan secara langsung oleh tanaman untuk menunjang pertumbuhan tanaman itu sendiri. Sedangkan NaCl sendiri dapat dimanfaatkan untuk mempersubur tanah dengan mikroorganisme yang dimiliki oleh garam. NaCl selain bisa meningkatkan kesuburan tanah, juga dapat membantu untuk mempertahankan cadangan air tanah saat musim kemarau tiba. Adapun manfaat-manfaat jika kita menggunakan pupuk dari garam dapur ini adalah dapat membantu menetralkan tanah asam dan juga alkalis. Dengan menggunakan pupuk dari larutan garam, tanah yang alkalis bisa dinetralkan. Sehingga tanah yang harusnya kita tunggu beberapa minggu supaya bisa ditanami, tanah bisa lebih dimanfaatkan secara langsung. Garam dapat membantu menyuburkan tanah secara alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Karena menggunakan bahan kimia secara jangka panjang bisa berpotensi untuk merusak kesuburan tanah. Garam bisa memperkuat daya tahan tanaman karena memiliki kandungan senyawa ionik. Dapat mencegah bunga rontok sebelum waktunya. Kemudian dapat mencegah penyerangan hama berupa werang yang sering ditemukan. Kemudian bisa untuk mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri berbahaya, di mana biasa menyerang bagian akar tanaman. Garam juga bisa digunakan untuk memulihkan penyakit keriting pada tanaman cabai. Kemudian dapat mencegah tanaman dari sengatan lalat atau lebah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dapat membuat buah menjadi lebih manis dan membuat tanaman memiliki akar dan batang yang lebih kuat. Nah, itu tadi teman-teman sedikit informasi tentang manfaat garam dapur untuk tanaman, khususnya untuk hari ini untuk tanaman cabai. Dan untuk Ajinomoto sendiri, kami sudah membahas manfaat Ajinomoto untuk tanaman di video tis sebelumnya. Teman-teman bisa membuka kembali ya. Dan cukup sekian informasi yang bisa kami sajikan, semoga bermanfaat, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa selalu dalam lindungannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.